lebar ke sebelah kiri tadi pergerakan dari Kavi Akur. Diberikan kepada Habil Akbar. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Arhan Kakaputra Purwanto berhasil. Link live streaming Timnas U16 Indonesia versus Singapura U16 Piala AFF 2022 malam ini. Halo Timnas Lovers, malam ini Timnas U16 Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di laga yang kedua di grup A melawan Timnas U16 Singapura yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Rabu malam 3 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Belum puas dengan kemenangan di laga pertama saat kontra Filipina dengan skor 2-0, malam ini Indonesia kembali menargetkan kemenangan menghadapi Singapura U16 minimal dengan skor 3-0 tanpa balas. Timnas Indonesia U16 sudah memiliki modal bagus jelang melawan Singapura malam ini, sebab anak asuh Bima Sakti ini berhasil menang 2-0 atas Filipina di laga pertama. Sementara Singapura meraih hasil negatif di laga pembuka, mereka kalah memalukan dengan skor 1-5 dari Vietnam U16. Tentu saja ini cukup menguntungkan bagi tim Merah Putih. Selain tampil di hadapan supporternya sendiri, Singapura pasti terganggu dari segi mental. Kemenangan harus didapat Timnas Indonesia U16, tambahan 3 poin akan membuat peluang tim Merah Putih lolos ke fase selanjutnya semakin terbuka. Apalagi Timnas U16 akan menghadapi lawan berat yakni Vietnam di laga pamungkas grup A. Jidabin dan kawan-kawan butuh modal yang bagus menatap laga tersebut. Meski diunggulkan, Timnas U16 tetap mewaspadai Singapura yang disebut pelatih Bima Sakti memiliki serangan balik yang cukup berbahaya. Tentu saja Singapura juga tidak lagi mau kalah saat melawan Indonesia. Bahkan pelatih Bima Sakti menyebut ada beberapa pemain Singapura yang berbahaya. Oleh sebab itu, antisipasi perlu dilakukan. Kami juga akan mengantisipasi salah satu pemain mereka, striker nomor 9, Kausi Noramsor, juga serangan balik lawan yang bisa saja membahayakan, kata Bima Sakti. Pertandingan tersebut bisa disaksikan secara streaming dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Dan pada akhirnya, Timnas Lovers, kira-kira berapa nih prediksi skor malam ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.